Tuh kan gua salah apa? Enggak salah apa-apa. Boy, habis ulang tahun pencapaian yang sudah Boy dapat hingga saat ini seperti apa sih, Boy? Apa-apa? Pencapaian. Pencapaian. Gua pencapaian yang gua dapat gua bisa punya karir yang terus berjalan, bisa punya keluarga-keluarga baru, punya tim gue. Itu simple things lah, yang hal-hal simple sih yang gue bersyukur. Oke, okay. Terus ada gak sih goals-nya boys, Boy itu akan seperti apa gitu nantinya? Gue? Enggak kelihatan kok itu. Oke, okay. Kedepannya gue sih maunya bisa punya perusahaan yang bisa jalan tersendiri. Kayak gini, TV-TV digital, ya kan seru gitu ya. Kita main di belakang as producer. Pokoknya ya nyantai-nyantai aja, hidup tenang and enjoy life. Tapi ada nggak sih yang menghambat hingga saat ini untuk mencapai pencapaian itu? No, actually nothing. Aku happy-happy aja setiap hari ngejalanin kerjaannya seperti normal. You know, every day I work, bangun pagi, tidur malam, kerja-kerja terus. Jalanin aja setiap harinya. Pernah ngerasa bosan nggak, Boy? Bosan pasti jenuh ada lah ya, namanya manusia ya. Nggak ada manusia kerja yang nggak ada rasa titik jenuhnya. Cuman emang nggak mau, kita harus kerjain aja. We have to fight it every day. Masa nyerah laki-laki, malu dong. Tapi ada nggak yang Boy rasa kayak ada hal-hal yang mengganjal sampai akhirnya kayaknya susah dia untuk mencapai hal ini gitu, Pak? No, aku happy kok orangnya. Yuk datang ke rumah, yuk kita minum bareng yuk. Ya, lanjut di rumah yuk, minum bareng yuk. Itu caranya lu buat biar kembali mood lagi, semangat lagi, biar nggak bosen itu seperti apa sih untuk apa yang dilakuin, Boy? Gue ada treatment-treatmentnya. Gue palingan bangun pagi, kerja, ngumpul sama anak-anak gue, sama tim gue. Kadang doa, atau doa bang, malam-malam doa sebelum tidur dan lain sebagainya. Hal-hal positif aja kayak gitu. Boy, Boy banyak sibuk kerjaan, pengen kangen liburan gak nih? Kan sekarang udah mulai. Kangen banget bos, gue pengen liburan. Cuman kan males baliknya ya, harus karantina segala kan repot ya. Jadi tahan-tahan dulu lah sampai semuanya udah aman, biar bisa liburan kayak dulu lagi. Jadi mana sih? Di rumah aja. Sekarang di rumah aja. Keinginannya mau kemana sih, Boy, kalau semua udah bebas gitu? Boy pengen kemana? Ada tempat kemana yang dituju gak? Pengennya, gue kangen Singapura. Karena deket ya, cuman 2 jam terus gue bisa balik lagi. Gue pengennya Singapura dulu deh, yang deket-deket lu aja. Kenapa, Boy? Karena malas kalau kejauhan gitu kan. Apa itu selain kejauhan, misalnya apa ada seru di sana, pernah ada berapa kali? Di Singapura? Gue suka makanannya, gue bisa ketemu teman-teman gue di sana. Banyak teman-teman gue masih sekolah juga, ada yang sekolah di sana, ada yang kerja di sana. Jadi kan lumayan lah, senang sama mereka. Akan membangun bisnis juga mungkin di sana? Enggak lah, kita Indonesia aja, kita berkembang di Indonesia. Tanah air, bos. Ya, Boy mau meeting ya. Ini aman kan? Aman. Thank you ya. Thank you, Boy.